Assalamualaikum. Sekarang kita review BH Oimio BH kawat. Ukurannya dari 36 sampai 42. Ini juga bagus untuk ibu-ibu ataupun remaja yang memiliki badan kecil atau badan yang sedang ya. Sampai 42 ya lumayan bisa dipakai untuk yang berbadan gemuk juga. Tapi sampai 42 yang enggak terlalu gemuk, mungkin yang kira-kira badannya sampai 65 70 ya. 70 mungkin masih bisa atau enggak kan tergantung badannya, teman-teman. Ini mereknya Oimio Berhak 3. Ini model kawat ya, teman-teman. Ada warnanya warna hijau. Hijau kalau di kamera seperti biru ya. Terus ada warna ungu. Ungu, setelah ungu ada warna coklat. Jadi ada warna tiga warna ya, teman-teman. BH kawat ini ada hak dua juga. Jadi di sini tuh BH Oimio ini kalau yang haknya dua, ukurannya kecil ada dari nomor 34 sampai nomor 40 sampai 38 ada 38 40. Ini kebetulan nomornya yang sampai besar ada ya, teman-teman. Jadi nomor kalau yang ini hak 3 ini adanya nomor 36 sampai nomor 42 yang aku review sekarang BH kawat. Ada BH yang tanpa kawat seperti ini ya, teman-teman. Ini ada ini yang nggak pakai kawat, teman-teman, tapi haknya tanpa kawat ini, tapi haknya dua. Kalau yang ini kan pakai kawat, pakai kawat haknya tiga. Ini yang tanpa kawat haknya dua. Jadi BH ini Oimio ada dua macam ya, teman-teman. Ada yang pakai kawat dan tanpa kawat. Terus haknya juga ada yang hak 3, ada yang hak 2. Kalau yang hak 3 talinya besar ya, teman-teman. Hak 3 talinya besar. Ya, enggak terlalu besar seperti BH tanpa busa itu. Kali ini kan pakai busa ya, teman-teman. Ini bagus juga untuk dipakai. Talinya kalau bedanya yang tanpa busa ini juga talinya sama, cuma lebih besar sedikit. Nah ini kan agak kecil ya, teman-teman. Nah ini kan agak lebih besar sedikit. Ini yang pakai kawat. Sebenarnya ada yang tanpa kawat juga, warna sama. Tuh kalau yang tanpa kawat ada juga ukuran kecil, ada juga ukuran jumbo. Kalau teman-teman lebih suka pakai yang BH kawat, aku saranin yang ini. Ini juga lumayan kalau dijual laku di sini. Lumayan, alhamdulillah masih banyak peminatnya. Biarpun ini BH lama ya, teman-teman, maksudnya dari pertama BH ini sudah ada, sudah 10 tahunan ini, 10 tahun lebih BH ini selalu laku, tetap ada terus, tetap setia ada. Ini merknya macam-macam ya, ada yang Oimio, ada merek lain, tapi ini kebetulan mereknya Oimio. Terus BH yang kawat yang lainnya ini, tapi ini khusus ukuran jumbo sampai nomornya, bentar, ini sepertinya biasanya ada yang nomor sampai 46 khusus ukuran yang beratnya sekitar 80-an ya, nomor 46 itu 75-80 lah. Kalau berat 90-100 ya nggak tahu ya, teman-teman, nggak bakal cukup, soalnya ini BH busa kawat. Ini recommended juga, lebih bagus ya daripada tadi. Mereknya sama, Oimio, produknya yang buatnya sama.
maksudnya aku maksud lebih bagus dari tadi itu lebih bagus bahannya. Bahannya lebih bagus ini. Tuh, tengahnya aja seperti ini. Biarpun polos, tapi ini recommended untuk dipakai. Talinya lebih besar daripada yang tadi, yang kawat ya teman-teman. Dan harganya lebih mahal yang ini daripada yang ini ya teman-teman. Karena bahannya lebih tebal yang ini. Ini juga pihak kawat. Talinya juga H3, sama-sama H3. Tapi kalau dipakai sama-sama enak, sama-sama nyaman, cuma harganya lebih mahal ini. Jadi recommendednya yang ini kalau buat orang gemuk ya teman-teman. Kalau ini buat yang gemuk juga bisa, cuma nggak terlalu ukuran jumbo, nggak ada ya yang terlalu jumbo sampai 46, ini nggak ada, cuma sampai 42 aja setahu tuh ya teman-teman. Kalau aku pas beli, kalau ini ada hanya coraknya macam-macam BH-nya ini. Kebetulan ini masih sisa cuma satu krem, warna lainnya kebetulan pas habis, jadi tinggal warnanya krem sisa satu ini. Bagus untuk dipakai sehari-hari. Ini harganya seperti harga yang ini ya teman-teman, halus sama. Ini sama. Cuma ini bedanya tanpa kawat. Ini kalau yang ini halus. Ini kebanyakan carinya pada warna yang kalem ya, yang krem. Ini sebenarnya ada warna yang lain, yes, ada hitam, ada pink, tapi kebetulan hitam pinknya habis ya teman-teman, tinggal krem saja. Udah dulu reviewnya, nanti insya Allah besok apa nanti review BH yang lainnya lagi. Terima kasih, assalamualaikum.